Saya tidak menyangka kata-katanya itu menjadi kenyataan. Itu kata Nur Syikin Mustafa selepas anaknya maut dalam kemalangan membabitkan tiga kenderaan di kilometer 74.5 Jalan Kuala Terengganu Kuantan di Kampung Tanjung Pagar pada Selasa. Dalam kemalangan jam 8.51 pagi itu, Safitri Mulyana Muhammad, 31 tahun, maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala dan patah peha kanan. Kejadian dipercayai berlaku apabila Pro 2 Viva dipandu Safitri dari arah Dungun ke Kuala Terengganu dipercayai terbabas ke laluan kanan sebelum bertembung dengan sebuah lori dari arah bertentangan. Dalam masa sama, sebuah Proton Saga yang berada di belakang cuba mengelak namun bergesel dengan kenderaan mangsa. Nur Syikin, 64 tahun yang menghidap penyakit buah pinggang berkata arwah anaknya itu seorang ibu tunggal. Menurutnya, anaknya membawanya ke hospital pada Isnin untuk bertemu dengan pakar mata dan ketika dalam perjalanan pulang, dia memberitahu bahawa dirinya itu sebenarnya sudah meninggal dunia. Nur Syikin berkata dia terkejut dengan ungkapan pelik yang keluar daripada mulut anaknya itu sambil meminta anaknya itu tidak bercakap lagi perkara berkenaan. Nur Syikin berkata pada Selasa dia sangat terkejut selepas menerima panggilan daripada anak bongsunya yang memaklumkan arwah maut dalam kemalangan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Baharudin Abdullah berkata sepasukan 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Dungun terpaksa dipanggil bagi mengeluarkan mayat mangsa yang tersepit.